kembali lagi di channel Koplak Gaming. Kali ini kita telah kedatangan updatean terbaru di game Captain Tsubasa Zero, dan langsung saja kita lihat ke news. Oke, di sini ada 4 updatean utama. Yang pertama ada regarding parameter bonus, ada path of challenge, ada ranking event atau ranking reward, lalu ada select step up transfer ya. Kita lihat dari regarding parameter bonus. Untuk regarding parameter bonus nih ada perubahan ya. Ini contohnya ini ya, ada perubahan di youngster combination play ya, dimana level 1 speednya tambah 1902, lalu dirubah di level 1 speednya nambah 1000 ya. Nah contohnya seperti ini. Ini mungkin ada beberapa perubahan juga di beberapa parameter yang lain juga ya. Oke, kita lihat ke event story. Kita ke ranking event, a formidable foe German team Vol 2 ya. Oke, kita lihat ke bonus. Di sini para pemain bonusnya ada si Misaki baru, Yuga baru, Mitsuru Sano 2 posisi, ada Mitsuru Sano Junior Youth versi 1 ya. Lalu ada Jito Junior Youth, ada Tsubasa Middle School. Oh, ini yang biasa ya. Kukirain yang Tsubasa Middle School Premium ya. Lalu ada Tsubasa Medal ya. Oke, lanjut ke misi. Di sini kita selalu memenangkan match sebanyak 50 kali ya. Dan jika kita menyelesaikan semua misinya, kita mendapatkan 2500 gems ya, Nes ya. Kita lanjut ke ranking information. Ranking reward. Nah, di sini untuk ranking 1 sampai 10 seperti biasa ya, dapat Evo Ball 4, Evo Ball 3, support Evo Ball 4, Evo Ball 3 juga, sama al level max limit break 4, 6, 8, dan 10 ya. Lalu ada support card nih, juga enrage teknik and kick and shot up plus 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 ya, dimana kick sama tekniknya dapat 231 level 1, support ability-nya, shot skill power-nya dapat tambahan 10% ya, nice. Untuk reward yang di bawahnya kalian bisa lihat sendiri ya. Kita ke exchange. Oke, di sini ada lupas, ada skill evo ball bintang 3, ada rare transfer ticket, ada shot level max tablet, triple level max tablet, ada bahan limit break shot sama triple, ada rank 4 shot and triple juga. Oh, ini buat limit break ya cuy. Lalu ada support evo ball bintang 43. Lalu bawahnya buat XP ball. Kita lanjut ke reward list. Di sini sampai 200 biasanya kita dapat gacha tiket ya. Oke ya, ini dapat gacha tiket sebanyak 50 atau bisa satu kali gacha ya, lumayan dapat bintang 3. Lalu sampai 1.600 dapat skill evo ball bintang 3. Kita lanjut ke transfer. Oke, di sini pinter nih dibikin dua banner ya, biar ngabisin gems di dua-duanya banner nih ya. Oke, step. Oh, ini ada tulisannya step 3 sampai 5 gua rentit satu pemain bintang 3 ya. Jadi ini dapat jaminan satu pemain bintang 3. Yang kelima fitur player gua rentit ya. Ini di step 3 sama 4 nggak dikasih keterangan ya, tapi keterangannya langsung step 3 sampai 5 ya. Lumayan sih ya, step 1 sampai step 2 ini step 1 dapat diskon 50% jadi 1500, step 2 dapat 1050 badge medal. Bagi kalian yang memiliki banyak gems, kalian bisa cari medal di sini ya, lumayan. Oke, dan ini ada keterangan ya, driver Tiger Twin Shot, dimana jika kita menggunakannya, kicknya bakal dapat tambahan 1000 ability ya. Kita ke detail. Kita ke player detail. Oke cuy, di sini ada Kojiro juga ya. Kita langsung lihat ke detailnya. Oke, Kojiro juga Al Japan Junior Youth Striker Instinct, dimana maksimum ability-nya 56.452. Team skill-nya Unwavering Resolve, dimana memberikan 8% stat untuk para pemain Al Japan Junior Youth, dan juga memberikan 12% stat untuk striker yang atributnya teki ya. Untuk special trait-nya ada dua. Yang pertama
Yesterday enemy may be your friend today ya. Ketika diposisikan menjadi striker, memberikan 7% tambahan untuk skill powernya dan juga memberikan 5% skill power untuk Tsubasa dan para pemain All Japan Junior Youth striker yang diposisikan ya. Yang kedua ada combination plus 1 and shot plus 15% ya. Jadi jika kita memiliki skill kombinasi ya dan kita pakai, nanti skill aktivasinya bakal nambah plus 1 dan juga dapat tambahan 15% untuk shot skill power ya, khusus shot skill power. Untuk profilnya FW Junior Youth All Japan Junior Youth kategori Asia S Japan ya. Lalu untuk skillnya di sini ada Drive Tiger Twin Shot ya. Equip limit untuk Kojiro Yuga Junior Youth. Oh, ini cuma Kojiro Yuga Junior Youth ya. Tapi skill kondisinya harus ada Kojiro Yuga dan Tsubasa Ujura Junior Youth. Maksimum momentumnya 7990. Skill detail semakin tinggi kick, semakin tinggi juga skill powernya. Untuk skill ability, jika kita menang atau untung atribut dapat tambahan skill power sebanyak 40% ya. Nice ya, 40% termasuk gede nih cuy. Oke, lanjut ke pemain selanjutnya ada si Taro Misaki. Oke, ini detailnya Taro Misaki All Japan Junior Youth Golden Wing counterpart ya. Dimana maksimum ability-nya 56.418 ya. Team skill-nya J-Boy Shocker memberikan 8% stat untuk para All Japan Junior Youth dan juga memberikan 3% stat untuk para pemain Japan ya. Jadi para pemain Japan, nggak harus Junior Youth atau Japan National Team Uniform. Untuk special trait-nya ada 2, yang pertama ada Japanese Soul ketika diposisikan jadi MF memberikan 7% skill power ya untuk dirinya sendiri dan juga skill powernya Tsubasa dan juga memberikan 3% skill power bagi para pemain All Japan Junior Youth yang diposisikan ya. Selanjutnya combination plus 1 and shot plus 15% ya. Ini skillnya special trait-nya kayak si Yuga tadi ya. Jadi untuk skill kombinasi ya, jika kita pakai atau kita equipkan di pemainnya dapat tambahan skill aktivasi plus 1 dan juga mendapatkan 15% tambahan untuk shot skill powernya. Untuk profilnya MF Junior Youth All Japan Junior Youth Asia Eropa dan Japan. Nice skin. Ini dapat kategori Eropa ya, nice ya. Oke, untuk skillnya kita lihat di sini ada Twin Jumping Volley Shot ya. Misaki pasti volley shot ya. Di sini equip limit Taro Misaki Junior Youth, skill kondisinya harus ada Taro Misaki dan Tsubasa Ujura Junior Youth. Maksimum momentumnya 7970. Skill detailnya semakin tinggi teknik semakin tinggi juga skill powernya. Untuk skill ability, jika kita menang atau untung atribut dapat tambahan skill power sebanyak 40%. Nice ya, 40% juga. Oke, dan ini jika kita gacha setiap step akan memberikan bonus transfer tiket ya, nice ya. Oke. Tapi mungkin aku nggak bakal gacha ya cuy, soalnya aku buat jaga-jaga aja. Bentar lagi kan anniversary ya, kalau nggak salah bulan Oktober dan mulainya mungkin bulan September ya. Dan mungkin bakal ada kejutan-kejutan yang bagus. Maka dari itu kalian jangan terburu-buru buat gacha-gacha-gacha ya. Kalian pastikan harus sisakan gems buat tabungan di anniversary. Oke cuy, sebelumnya aku minta maaf ya, ini untuk banner sekarang kemarin tidak aku bikin bocorannya ya. Tapi bagi kalian yang mau melihat bocoran-bocoran banner kedepannya, kalian bisa lihat aja di grup Discord ya. Nanti linknya aku taruh di deskripsi. Dan di situ juga ada tier list-tier listnya juga. Mungkin kalau aku belum update, kalian bisa lihat di grup Discord tersebut ya. Dan di situ nggak cuma Indonesia aja ya, ada lumayan banyak sih dari beberapa negara ya. Tapi yang di Indonesia komunitasnya juga lumayan banyak. Di situ juga enak-enak ya kalau buat tanya-tanya. Kalian bisa diskusi di situ, tanya tim kalian atau pemain kalian atau support-support card yang mau kalian pasang, kalian bisa tanya-tanya aja di situ. Di situ juga aku ada di situ juga. Ada beberapa pemain pro juga di situ. Jadi bagi kalian yang mau join silahkan join ya.
nggak rugi kok join di situ, malah bisa dapat komunitasnya juga. Yo cuy, mungkin cukup sekian dulu ya cuy video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yo, terima kasih cuy.